Ah, orang Latino ku berteriak keras sampai bikin saya kaget bangun nih. Kok kenapa? Justru saya mau tanya kau. Setiga hari ini kau tidur, kau mimpi apa kan? Sampai kau berteriak-berteriak terus. Saya baru habis mimpi perang ini. Kau mimpi perang mungkin kau bercita-cita jadi tentara. Jangan kau gila, kau mimpi mungkin. Macam kau stop cerewet sudah. Kau kira saya main-main kan? Ini saya mimpi betul ini. Baru, perang mana? Dede, cuci piring di belakang sana. Vera, Bu kenapa, Kak? Ya, orang tua panggil baik-baik, berjalan begitu lagi. Anak model apa ini? Aduh, iya, Bapak. Nah, begitu. Kau pergi panggil kop kakak, Kak? Aduh, saya cuci piring nih. Sudah. Kau panggil kop kakak celo dulu. Bilang dia Bapak panggil, penting. Kalau begitu, Bapak yang cuci piring, ya? Ya, sudah. Piring kasih tinggal nanti Bapak yang cuci. Ya, sudah. Nasa panggil. Iya. Ada apa? Katanya ada perlu penting. Sudah, nanti malam saja. Tadi mau ke ujung sana, ada acara mob di sana. Aduh, cepat sudah, nanti saya dapat marah lagi. Suruh aku pulang duluan sana. Oh, ya sudah, kasih tahu Bapak, kakak malas pulang ya. Ya, tuh, kasih tahu saja tuh. Oh, ya sudah. Alah, mengganggu saja. Memang ngetin, Kak. Iya, ini ada satu cerita mob ini. Jadi, satu saat Tete dia mau berangkat ke kampung. Tete dia pergi ke pelabuhan, dia mulai tanya begini. Pak Kapten Kapal, kira-kira kapal ini jalan jam berapa? Jam 2. Jadi Tete bisa pulang istirahat dulu, ini masih terlalu pagi nih. Tete bilang, oke, cucu. Oke, Bapak, nanti Tete pulang. Tete pulang sampai rumah, dia mulai bilang, cucu, Kapten dorang bilang di sana kapal nanti jam 2. Jadi, Tete tidur dulu ya, Tete capek jadi. Jadi, selama 3 hari berturut-turut ini, Bapak tinggal mimpi perang terus. Tidak tahu kenapa. Baru di dalam medan perang itu, Bapak lihat kamu punya saudara. Tapi kenapa Bapak tidak pernah cerita? Baru saya punya saudara lagi. Saya mati. Kau lupa ke barang lain, Kak? Lupa ke sapu kain sarung lagi. Kupikir sapu air mata nih, virus, Kak. Sampai tidak mau kaget skop kain sarung busuk itu. Coba Mama dan Bapak cerita yang sebenarnya. Kenapa harus dirahasia-rahasiakan? Saya ini kan sudah dewasa. Apakah saya ini bukan anak kalian? Kau ini asli, Mama pun anak laki-laki yang paling ganteng, bukan orang lain pun anak. Mama cetak langsung jadi. Sudah, cerita yang sebenarnya. Tidak usah banyak putar-putar sini, putar sana. Bukan begitu anak celo, Sebenarnya kok saudara kembar itu ada. Hah? Kembar? Betul, Cela. Waktu itu Bapak Badea sama-sama pergi cari ikan. Sedangkan Celo tinggal dengan Mama di rumah. Bapak punya maksud pada saat itu supaya kurang Mama punya beban kerja di rumah. Tapi dia hilang saat masih kecil. Begitu, Cela, jalan ceritanya. Tadi dia lelang salap air mata, sekarang dia lelap air mata sendiri. Itu saya punya barang, bukan kau punya barang. Lalu ada hubungan apa dengan mimpinya Bapak itu? Mimpi itu memberi tanda bahwa dia masih hidup. Kok jadi Bapak kira selama ini dia sudah mati? Betul, Cela. Kita sudah cari dia. Tapi lewat mimpi itu, Bapak yakin, Bapak masih hidup. Hanya saja dalam medan perang.
Hah? Medan perang? Itu di mana itu tempatnya Bapak? Bapak juga tidak tahu. Tapi lewat mimpi itu ada dua petunjuk yang Bapak dapat. Apa itu Bapak? Sabar dia. Baik. Papa nama Jalan Bomel, gambar rusa jantan. Pokoknya di mana ada perang, di situ pasti kau ketemu kau punya saudara. Macam sama kau bawa sabun begitu. Vera, tadi kau kasih mama kain apa, kak? Kain cuci piring, mama. Nah, kurang ajar. Kau pikir mama pemuka ini piring, kak? Sebelum kau jalan, ini ada uang sedikit yang Bapak simpan selama ini. Ambil dan pergunakan baik-baik selama kau punya perjalanan. Oke, terima kasih banyak, Pak. Bapak, dunia ini tidak seluas kampung kita. Tapi seluas apa yang saya yakini, saya bisa temukan dia dengan hati. Dan saya janji, saya akan bawa pulang dia ke sini. Cuma sedikit, habis di rumah air tinggal ini saja. Nanti kalau kakak haus, kakak minum air laut saja ya. Oh, tidak apa-apa. Pokoknya yo, kakak ini di kota ini maju sekali. Sekarang ini mobil-mobil banyak. Itu sudah. Permisi. Bapak dorang. Saya mau numpang tanya dulu Bapak. Mungkin Bapak dorang tahu, kak. Kalau di sini medan perang di mana? Ya, kau maksud medan perang itu apa? Tidak Bapak, saya mau cari saudara di medan perang. Ada kau gila kan? Tidak Bapak. Kau tak terawaras. Itu ada batu itu. Oh itu. Kau bawa ke sana, kau lempar itu mobil-mobil yang ada di sana itu. Baru nanti situ terjadi medan perang. Terlalu kau pakai lempar nomor rumah-rumah situ, situ medan perang. Oh tidak Bapak. Saya tidak mau cari masalah. Saya mau cari medan perang saja, Bapak. Kalau begitu saya jalan dulu ya. Oh iya, ada. Kau jalan, Bapak. Iya, jalan, Bapak. Iya. Halo? Sinyal pun hilang timbul, Bah. Halo, Bang? Ya, halo. Udah aku ikutin semua apa yang Abang bilang ya. Ngelakuin transaksi bisnisnya harus di luar ruangan, kan? Biar untung. Ah, iya. Bagus itu. Ah, udah hancur kali bisnis aku nih. Ya, mudah-mudahan aja lah apa yang Abang bilang itu betul ya. Tepat ramalannya. Percaya dong apa kata Abang, eh? Ramalan Abang ini banyak yang gol. Hah? Gol? Abang ramalan pakai bola kristal apa bola kaki? Bola. Pala kau bola. Abang ini kan sudah pengalaman. Oh. Percaya ya? Oh, percaya. Percaya kok, Bang. Percaya. Sudah. Tutup teleponnya ya. Oke. Ya, capek. Ya. Oke. Yo. Udah. Pesawat, masanya odong-odong. Iya, Bang.
Halo? Halo, Bang? Halo? Mak, dimatikan ya, Bah. Bodoh kali, Bu, nih. Halo, Bang. Cemana ngaramalan abang itu? Gagal lagi, Bah. Apa? Hei, Bujang. Wah. Mananya? Gawat. Ini berarti sudah masuk stadium akut. Ah, banyak ali cingkunya abang. Udah rugi banyak aku nih. Utang di mana-mana. Iyalah, kantor aku pun disegel ini. Cemana ini? Percaya dong apa kata abang. Ah, kayak gini ceritanya, pulang aja ke tempat opung busana di Medan. Di sini banyak utang, lama-lama bisa perang. Tapi coba, kau dengar dulu sebentar ya. Semua kegagalan kau selama ini itu adalah karena aura kau itu buruk. Aura apa? Aura kasih. Jadi, nanti kau akan bertemu dengan seorang pria yang akan menjadi teman baik kau. Dia itu adalah pria yang sangat tampan, mempunyai senyum yang menawan, dan dia akan menjadi malaikat buat kau. Maaf, Kak, saya numpang tanya, Kak. Bang, nanti aku telepon lagi, Bang, ya. Iya, ini ada orang gila kayak ini. Iya, lihat nanti, lah. Kenapa kau? Yang tadi kakak bilang itu. Apa? Katanya mau ke medan perang. Medan perang? Siapa yang mau ke medan perang ini lagi? Datang-datang buat ulah aja kau. Tadi kakak sendiri yang bilang tadi, Bu. Masa lupa? Aku yang ngomong, kau pula yang ngotot. Ya, saya denger sendiri. Dengar kuping kau yang salah itu. Wah, kuping ada. Buat terkejut aja kau. Ngapain kau di sini? Kakak bantu saya cari. Saya punya saudara di medan perang. Medan perang? Mana ada medan perang di sini? Ke timur tengah aja kau kalau mau perang. Begini saya, kakak. Kalau kakak tidak mau bantu saya, kakak kasih tahu lokasinya. Jangan saya sendiri yang ke sana, toh. Lokasi apa? Medan perang. Medan perang. Gila, weh. Orang lagi banyak masalah gini, kau pula nambah-nambah masalah. Penipu kali tukang ramal tuh. Katanya yang datang malaikat, ini malah yang datang jin kura-kura kayak ini. Kura-kura. Yo, jadi nenek kok dapat todo nih batang leher sini. Batang leher? Yo, dapat leher. Langsung tanya, nenek kok nama siapa? Ku kasih tahu kau lokasinya, tapi ada syaratnya. Apa, kakak? Kau suka cerita-cerita lucu kayak mau Papua itu? Oh, tahu. Berarti kau bisa mau Papua toh? Oh, bisa. Masa saya orang Papua baru saya tidak tahu cerita mopi itu. Aduh, terlalu itu. Kakak mau dengar sekarang? Enggak. Bukan buat aku. Terus siapa? Itu kau lihat tuh. Nenek, kau nama siapa? Jeblah, saya nama Maria. Aduh, tidak nenek, kau nama sama mama jadi. Lihat kau. Lihat. Kau nama siapa? Aku batang leher juga. Kenapa? Sekarang kau pergi ke sana, terus kau datang, kau hibur orang itu. Pakai mau Papua. Bisa? Itu kawan-kawan aku. Orang itu suka dihibur pakai mau Papua. Kau yang penting pede aja walaupun enggak lucu. Memang udah nasib, ya? Ya, tapi kakak janji ya. Apa lagi? Nanti kasih tahu lokasinya tuh. Iya, nanti aku cari lokasinya di GPS. Apa itu, kakak? GPS? Aduh, apa ya kepanjangannya? GPS. Jalan Papua sekitar. Udah, cepat. Banyak tanya, dong. Iya, kakak, ini saya titip sepotas noken dulu. Kakak pegang baik-baik. Iya, iya, iya. Itu barang-barang berharga itu. Iya, udah cepat kau. Wah, jangan main kasar-kasar. Iya, makanya cepat. Iya, sabar. Kau nama siapa? Yusuf. Tapi biasa dipanggil Maria, ya. Supaya lolos. Iya, Maria. Halo, kakak orang semua. Saya bisa sumbang satu mop, kak. Ini mop pesanan dari kakak dan teman di sana. Aduh. Emang bodoh kali kawan tuh, bah. Iya. Tapi kalau kau mop tidak lucu, saya lempar kau di laut sana. Ah, jadi begini. Pace satu dia mulai jalan. Dia jalan. Salah nunjuk orang aku nih. Jalan. Sampai aku naik. Woi, tunggu saya, kakak. Mana, bang? Berhenti. Ngapain kau sini? Mati kau. Minggir, bang. Tabrak aja, bang. Ini pun penakut kan. Tabrak, bang. Mau keluar, mau ada orang gila, bu. Aku gak takut sama orang gila, bang. Aku ini mau buru-buru, bang. Bandel kali kau dibilangin, bu. Woi, minggir. Bu, keluar. Ini teroris. Katanya tadi orang gila, sekarang teroris. Iya, ini teroris. Tapi
lagi kau ngikutin aku. Raka bawa saya punya tas. Gara-gara tas ini kau kayak bohong. Aku makan ini. Kakak, kita mau kemana nih? Mau ngebuang kau lah nih. Kalau kayak gini ceritanya mending ke bandara aja lah aku sekarang. Balik ke tempat opungku di Medan. Nah, Medan itu yang saya cari. Medan cari apa? Medan itu kota. Lagian mana dorong Medan kayak kau? Ini apa lagi nih? Aduh, mogok pula apa? Kakak, kenapa doang kejar-kejar kita? Katanya kakak buat teman-teman. Banyak nanya kau. Kenapa rupanya? Iya, teman. Kenapa rupanya? Teman tapi mesra. Bos, dia kabur lagi, bos. Bos, dia di mana? Dia tadi lari arah ke sana, bos. Jaga Relin satu hari. Tapi ada satu orang yang tadi lari sama-sama dengan dia, bos. Siapa dia? Eh, biar kau tahu ya. Aku ini orang jahat. Apa ya, kakak? Jangan main-main. Menurut saya, kakak orang baik. Kok sok tahu pula kau? Kau pula yang tahu aku? Aku ini orang jahat. Oh, kejam kali aku nih. Tahu, gak usah dekat-dekat kau. Makanya kau jauh-jauh. Siapa nama kau? Kelok kakak. Aku Babe. Ya? Kau rupanya mau kemana? Mencari saudara saya. Baru kakak sendiri mau kemana? Ya suka-suka aku lah mau kemana. Bisa bantu rupanya kau? Dada aja kau. Gawat. Soalnya bisnis aku nih bangkrut. Utang pun di mana-mana. Kayaknya aku pun dikejar-kejar dari kolektor. Biar tahu kau. Tapi kakak bisa bantu saya tuh, cari saudara saya. Iya, udah gila kau ya. Aku aja nasib gak jelas. Nama-nama kerjaan pula kau nyari saudara kau. Eh. Kau lagian mau nyari saudara kau, gak ada petunjuknya. Dari mana petunjuk tempatnya? Dari mana? Dari sini kakak. Wah, suka-suka kau lah. Dari situ pula kau bilang lah. Gak nyambung ngomong sama kau rupanya. Gila lu rasa gimana? Lapar pun aku. Kotaknya si makanan rupanya. Jangan kakak, itu bukan kita pebarang. Udah aku diam aja, aku udah kelaparan nih. Pace, ini barang harus segera dibawa naik toh. Kalau terlalu lama sudah busuk. Ya sudah, kita bawa ke pesawat. Ayo, Pak Cik. Ini, Pak. Ini berat sekali. Aduh, ini sekarang ngapain kau nimpa-nimpa aku? Aduh, kakak ini tempat terlalu kecil ini. Kau dikentut kau. Makan kain lap kau ya. Bos, bos. Kenapa sih? Nah, ini sebuah mobil bos tuh.
Yang mana? Itu seberang jalan tuh, seberang jalan. Wah, harus laporan nih. Kakak, sekarang kita di mana nih? Di mana nih? Coba bentar aku tanya kawan aku dulu. Ya, handphone aku mana? Akan kakak taruh di saku. Iya, nggak ada. Mungkin tadi waktu kita lari-lari di sana jatuh mungkin itu. Sial kali, Pak. Kakak, ini kita tiba di kota nih. Kakak kasih tunjuk jalan untuk saya. Kau tahu kan kita baru sama-sama nyampe? Mana aku tahu? Aku dari kecil sama-sama di Jayapura, sama kayak kau. Tahu kau? Tahu. Ah, percuma saja saya ikut kakak ke sini. Saya kira kakak tahu jalan di sini. Eh, gini ya, Kang Racun. Yang ngajak kau ke sini siapa? Hah? Perasaan kau nih kau? Kau yang ikut aku dari tadi, tahu kau? Muak pula aku lihat muka aku lama-lama. Cabut kau, sana. Sana kau, malas aku makan. Sana kau. Udah sedih muka kau, gak usah pura-pura sedih kau. Kakak. Jogel hari, kau ngapain lagi kau? Kakak ada uang ke tidak? Kau udah tahu aku gak ada duit gini. Minta duit pula kau. Kau mau duit, ya? Kerja kau, kerja. Bukan ikut-ikut orang kau. Ini baju celana semua kalau bisa aku jual sama siapa-siapa aku nih. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa nih? Sotim! Now! Tapi gue gak berani, bos. Ah! Jangan lo!
Gak ada, bos. Oke, cari semua di dalam rumah masa kita sini. Dan gua yakin pasti mereka ada semua di situ. Cepat! Cari. Assalamualaikum. Gimana, bos? Ada yang bisa saya amanin kagak nih? Sudah aman kok. Sudah cari kemana-mana, nggak ada, bos. Hah? Cepet! Siap! Lulus lagi dia. Licin sekali dia. Oke, semuanya. Balik ke markas. Cepat! Siap, bos. Lu gimana sih jadi hansip? Bapak nanya-nanya hansip bagaimana? Dari dulu mah, Pak, hansip begini. Seragamnya warna hijau. Kalau warna coklat mah pramuka. Gue juga tahu. Maksud gue, lu kan keamanan sini. Harusnya mengamankan warga. Ingat ya, tiap warga tuh iuran buat bayar lo. Lah Bapak bayar kagak? Assalamualaikum. Salam. Hansip, banyak ngelesnya. Ada kasus apa? Sampai kalian dikejar-kejar sama geng biawak? Sampai yang dikejar-kejar? Aku gak dikejar-kejar, dia aja yang dikejar-kejar. Aku gara-gara ikutin dia jadi terbawa-bawa. Saya juga tidak tahu, Bapak. Dan saya juga baru pertama kali injak kaki di kota ini. Kalian berdua tahu gak bahwa mereka itu ada geng yang paling jahat di Jakarta ini? Oh, berarti kita sekarang lagi di Jakarta? Ya iya. Pantesan, sumber air Sudetan. Sumber air. Kalau saya lihat-lihat sih, kalian berdua ini orang baik-baik. Iya, Bapak. Saya ini orang baik. Tapi kata dia, dia tuh orang jahat. Oh, Mak. Suka-suka muncung gua aja bilang aku orang jahat. Ah, kan kakak sendiri yang bilang tuh. Kapan aku bilang aku orang jahat? Udah. Oh, lupa. Udah. Lupa. Jangan ribut. Terus, tujuan kalian ke Jakarta ini mau apa? Cari saudara saya, Bapak. Di mana? Di medan perang. Ini kan Jakarta. Bukan medan perang. Ini kita baru baku perang di jalan tadi. Berarti saudara saya sudah dekat, toh? Sudah dekat? Pak, ternyata aku bukan lagi hanya dekat sama air, Pak. Tapi juga lagi dekat sama orang gila. Bagaimana? Sudah siap? Jangan, bos. Ampuni gua, bos, please. It's okay. Itu baru pemanasan. Ampuni gua, bos, please. I sudah bilang, jangan ditembak. I mau you tangkap dia hidup-hidup. I masih butuh dia untuk menandatangani surat wasiat itu. Honey, it's okay. Kamu kan tahu aku gak suka kekerasan. Honey, it's okay. I'm sorry, honey. Tapi kalau gak gitu, kapan si Gomel akan menyerahkan surat wasiat itu kepada kita? Sudahlah. Aneh juga sih papa kamu, yang anak kandungan kamu. Tapi kenapa justru yang anak angkat yang menerima hartanya? Apa
sudah mempercayakan kepemimpinan geng rusa jantan sepeninggalan papa kepada Bomel. Papa mengadopsi dia dari baby. Dan papa sangat sayang sama dia. Papa sudah menganggap dia seperti anak kandung papa sendiri. Papa minta sama kamu untuk menghormati keputusan papa ini. Karena pikiran kamu sudah diracuni oleh John, pacar kamu. Maka dari itu, papa sudah tidak percaya lagi sama kamu. Ini termasuk warisan kekayaan papa. Bomel bisa menjaga dan mengurus generasi geng rusa jantan. Aku juga bingung dengan keputusan papa. Aku kan kenal Bomel cuma waktu kita masih kecil. Memang kita harus menangkap Bomel tanpa membunuhnya. Dan mendapatkan surat wasiat itu. Tapi you know, kita ada cara lain. Udah seharian saya nanya orang-orang, nggak ada yang tahu tuh di mana itu jalan Bomel. Ya kalau begitu bapak, terima kasih banyak lagi. Biar nanti saya dan kakak ini yang cari sendiri nanti. Pede kali kau, siapa yang mau ngawalin kau? Pikir sendiri kau. Perasaan kau, udah gara-gara kau aku jadi ikut kejar-kejar juga. Ya kakak, mungkin kita nasib sama-sama sial. Waktu di Jayapura, kakak yang dikejar-kejar sama orang. Nah, sampai di sini, saya yang dikejar-kejar sama orang. Berarti kakak harus bantu saya cari siapa punya saudara itu. Mak, bekerah kali kau, bah. Hitung-hitungan kali kau. Bukan apa-apa, aku juga perlu kerja cari duit buat bayar utang-utang aku di sana. Begini saya kakak, nanti kakak ambil saya punya uang semua. Nah, kalau kita ketemu saya punya saudara lagi, nanti saya bisa bantu, minta bantu ke dia. Ya mudah-mudahan kalau dia punya uang banyak, biar bayar kau punya utang-utang toh. Bagaimana? Bisa atau tidak? Subhanallah, astagfirullah. Alhamdulillah. Jangan-jangan kau memang malaikat yang dikirim-kirim itu. Bos mana? Aduh, lu tuh ya, kayak gak tau bos aja. Bos kan lagi di kamar kecil. Bagus lah. Soalnya tadi gue denger bos ditembak. Hah? Ditembak? Ditembak sama siapa? Lu tahu apa? Kerjaan lu di sini cuma nonton orang nari sama main air. Lu tuh cocok jadi wartawan. Gak cocok jadi pengawal. Asli minta ditembak. Ada apa ribut-ribut ini? Lo nggak lihat apa? Gua lagi senang nih. Enggak bos, tadi saya dengar berita katanya bos ditembak sama NATO Bekop. Hei, gua nggak pernah ditembak sama mereka. Apalagi si kecua-kecua itu. Lo tahu sendiri kan? Iya bos. Cepetan bos, tuh udah pegel tuh. Iya, lanjutkan. Nah, Bapak, ada apaan sih? Ada satu petunjuk lagi. Petunjuk dari mana? Menurut mimpi Bapak saya,
Apaan tuh? Rusa. Rusa? Ngomong dari tadi, di sana Bogor tuh banyak rusa. Kakak Babe, bisa antar saya ke sana, kah? Kakak Babe, bisa antar saya ke sana, kah? Wih, ada ciwai. Beningnya kode. Selamat siang, Om. Izinkan saya membawakan sebuah lagu. Mudah-mudahan bisa. Ah, kelamaan lo. Mau nyanyi apa mau pidato? Mendingan gue pinjam sini gitarnya. Sirian pakai bikini, jadinya masuk angin gara-gara angin duduk. Kamu sendirian aja nih. Boleh nggak aku duduk? Ternyata romantis dan lucu. Aduh, grogi nih. Ngomong-ngomong, beautiful girl, what's your name? Aku Stella. Babe, panggil aja Beb. Oke, Beb. Kamu nunggu siapa di sini? Nungguin kamu. Oh, seriously? Kalau emang nunggu aku, mending kita pindah aja dari sini. Soalnya di sini nggak enak, kita cari tempat yang lebih tertutup aja. Biar romance. Boleh juga sih. Tapi kalau kamu mau ajak aku ke tempat yang lebih romantis, kamu harus ajak dia. Siapa? Bapak-bapak itu? Ngapain ah? Bukan, yang sebelahnya. Sebelahnya? Jin kura-kura? Aduh, dia tuh ada stres-stresnya. Kenapa? Kemarin tuh perusahaannya bangkrut, jadi sekarang dia udah mulai dikejar-kejar debt collector. Gitu ya? Mending kita berdua aja. Tapi kalau kita mau pindah ke tempat yang lebih romantis, dia harus ikut. Harus nih. Oke, emang kadang bule seleranya aneh-aneh aja. Eh, selu, aku ikut aku yuk. Kemana? Udah pokoknya aku selu, tempatnya enak. Kita ke diskotik. Kelabang! Kelabang, kelabing. Anak muda UHT, bye-bye. Jangan sampai dapat kulit durian. Di kota metropolitan, lupa dengan tujuan. Kadang teman bisa menjadi lawan. Eh, itu maksud lagunya apa? Maksudnya nih, gitar bisa ambil. Lamaan. Udah lah bang, abang diem aja. Ini urusan anak muda. Udah yuk. Ah, saya mau ikut Bapak Somad saja. Oh, jadi aku sekarang ikut dia? Yaudah. Aku pun terserah kau. Jadi aku selo, gak usah jadi ikut bantuin nyari saudara kau. Pilih mana kau? Mbak, minta satu botol lagi deh untuk ibu yang di sana. Sorry, tanggung. Saya tidak kenal kamu. Ini orang pura-pura enggak kenal atau memang sudah lupa ingatan ini? Hey you! Gua ini atau Beko? Eh, perasaan kali kau, sok terkenal. Siapa kau rupanya? Modus, modus. Masih berpura-pura juga kalian, ya? Hey you! Bomel. Apa kabar? Siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Jangan pura-pura bego, you. Beautiful girl. Kamu kok di sini? Betul ternyata kata bapak itu. Di kota banyak cewek cantik, tapi hatinya jahat. Siapa dia? Kenapa dia ikut ditangkap juga?
Kan kita gak perlu dia. Dia tuh kayaknya teman deketnya Bomel deh. Dan si Bomel tuh nurut sama dia. Oke, Bomel. You sudah siap sekarang untuk tanda tangan? Buat apa saya tanda tangan? Saya ini bukan artis atau pejabat. Hey! You! Jangan pura-pura jadi orang lain ya. Kamu ini salah tangkap orang. Saya ini orang lain. My brother. Coba kamu tanda tangan aja surat wasiat itu. Sudah selesai masalah kita semua. Siapa lagi kamu? Saya tidak kenal kamu. Ayo, angkat! Ampun, ampun, ampun! Kan ngomongin apa sih? Gak ngerti pun aku. Harta warisan. Coba jelasin. Warisan gunung emas. Maksudnya dia punya warisan sebanyak gunung emas. Kok gak cerita sih lo? Ya ampun. Saya ini orang miskin. Oh, gini. Aku bisa bantu. Ini kayaknya masalah bisnis ini. Pasti ada yang belum terselesaikan. Aduh, beautiful girl. Sini, deket. Aku mau ngomong. Kesan. Sini lah dekat, cuman mau ngomong. Aku bisa bantu dia buat nanda tanganin surat itu. Tapi kalian harus nurutin semua permintaan aku. Gimana? Bisa dimulai. Cepet kali, wah. Selalu lagi lu. Keep calm. Nasib pun belum turun. Oke. Honey. Apa kok lebar buat orang manusia satu ini? Ikutin aja deh, Pep. Gak usah bisik-bisik, Pep. Keram pula ketiak aku nih. Ada apa lagi? Harus panggil tukang pijit biar seger. Aku minta tukang pijit ya. Cewek. Jangan cowok. Yang muda. Yang cantik. Biar bisa petik mangga. Tata Beko. Ya bos. Panggilkan tukang pijit. Baik bos. Hey Yus. Cari tukang pijit cepat. Siap. Oh ya, aku kalau siap makan gini di pijit, tertidur pula. Besok aja ya. Gimana? Biar aku bisa istirahat. Jadi aku bisa pelan-pelan nanti bujuk dia minta tanda tangan wasiat yang kalian mau itu. You, jangan main-main ya. I mau sekarang. Beb. Jadi, Beb. Pokoknya kita turutin semua permintaan dia. Baik, bos. Masuk aja sayang, jangan malu-malu. Mana sih yang mau dipijit? Sudah air. Bomel. Siapa yang mereka bilang Bomel? Justru saya ini sedang mencari jalan Bomel. Apa di sini tempat saudara saya? Ah, tidak mungkin. Apakah
dia sejahat itu? Ya Tuhan, di mana saudara saya berada? Saya sudah tidak tahu harus mau bagaimana lagi. Saya sudah capek, terserah. Mungkin mereka akan bunuh saya juga nanti. Ya, terserah dorang mau bikin apa. Pokoknya kakak Jelo harus kembali, karena saya di sini masih setia tunggu kakak. Ya. Tentu sayang, tetap kakak akan balik ke kampung lagi nanti. Bawa perahu? Oh bagus, kau dayung wani biar jalan. Terus mana dayungnya? Nyari dulu aku dayungnya, hidupnya cemana ini? Hei! Pocok hitam! Kok pocok apa orang kau? Ya orang lah, saya sopirnya. Ngapain kamu situ? Turun! Kalian ini mau mencuri ya? Hah? Hah? Hei! Turun! Sudah jelek jadi pencuri, bagaimana negara mau maju? Ah! Orang gila! Kalian mau kemana sih? Suka-suka kau mau kemana? Yang penting jalan. Suka-suka. Jalan itu pakai bensin juga. Hah? Oh ini pakai bensin? Aku kira pakai batu bara. Sekalian saja pakai batu bara. Kakak juga dari timur kah? Iya, Timur Tengah. Yang pimpin Quraisy. Kalian kok jadi tali kasih gini, Glenn? Aku juga orang Arab. Aduh. Atas Arab, bawah kurap. Itu siapa yang kejar kalian ini? Hah? Aduh, pocok! Masih gitu bawa lagi gila ini. Lebih gila dari orang gila. Nyawa saya terancam. Cepat makan aku jalan. Begini tidak ada tarif biasa. Harus tarif emergensi. Oh, kalau kakak untuk masalah itu gampang. Ini kakak, kalau begini jalan begini. Trotol Bustakim juga kita lewat. Jangan kasih semua. Nanti kalau kasih semua, kasih aku kapan? Kau segini aja, gak usah banyak. Jalan! Aduh, mama. Kita ambil jalan lancar yang begini. I udah gak mau tahu lagi. Ya terserah. You atur aja, pokoknya I maunya hari ini. Oke? Okay? Hari ini. Nato! Kenapa, bos? Itu kan si Bomel. Kenapa dia bisa di sini? Sini, cepat. Cepat, minta layu. Gua maunya langsung ditembak aja. Kalau cuma ditangkap, pasti dia keluar lagi, bos. Jangan ditangkap, langsung didorong aja, bos. Hey, you! Bomel! Diam nimbat! Kenapa bos? Hah? Masuk, kembali. Mumpung lewat bawa senjata, ayo! Mari maju, maju medan perang. Berjuang sampai kita menang pada tangis. I'm up to date sampai habis. Ya cukup penting. Mari maju, maju medan perang. Pikul, cepat. Ayo cepat. Apa makna perang? Tak nyawa jadi konten. Ambisi praktisi, racuni tiap sisi. Jauh dari rasa damai yang ingin ku warisi. Ambisi nomor wahid, emang tentu.
asing. Bersakit-sakit emang penting, lelah berakit-akit emang penting. Waktu kita bangkit cukup penting. Mari maju memimpin medan peralih, berjuang sampai kita menang balai-balai. Emang penting sampai habis, ya cukup penting. Mari maju memimpin. King, King, Guru King, yang takut malah kek. Kita menang balai-balai. Emang penting sampai habis. Bapak-bapak, ini Musa kalian. Kenalkan Oe, pedagang dari Cina, tapi tidak Cina sembarangan. Oe bawa obat ramuan dari Cina dan juga Bali. Nama obatnya adalah Made in China. Obat ini bisa memindahkan kencing manis dari sini ke muka ibu-ibu bapak-bapak. Tabrak aja bang, pegosip pulangkan pinggiran. Tabrak! Tidak apa-apa ibu bapak-bapak, itu mas sponsor ya. Ada lagi ini, obat batu ginjal. Fokus. Batu ginjal ini ibu-ibu bapak-bapak, yang awalnya batu ginjal bisa berubah menjadi batu berdahak. Udah tancap, ada lainnya. Abang bos, tenang bos. Gila, kemana sih mereka? Dibawa hilang. Gue yakin dia pakai ilmu hitam bos. Ilmu hitam. Gue bilang apa ya? Keren bro, keren. Gue biasa main game GTA, Grand Theft Auto. Apa itu? Kasihan juga nih. Sama masuk. Kenapa Bomel bisa lolos? Justru itu bos, sekarang kita sedang mengejar Bomel. You sudah salah. Masih mau bantah perintah I juga? Ini Bomelnya naik bajaj yang sedang kita kejar. Mana mungkin orang selevel Bomel naik bajaj. Pokoknya, segera datang ke sini dan bantu I ngejar si Bomel. You know? Oke, saya langsung ke sana. Stupid. Bos, saya mau tanya nih. Apa lagi? Kenapa tadi waktu ada musuh nggak langsung kita tembak aja? Kan tidak bawa pistol tadi. Hampir aja kita mampus itu. Ya ilah. Jadi dari tadi kita ngelolosin cuman gara-gara gak bawa pistol. Gua bawa pistol, lu bisa pakai pistol gue. Lu kenapa gak bilang bawa pistol? Nah gua mana tahu lu yang ngomong. Ya namanya ada musuh ya tembak lah. Aduh. Ya aduh. Stop. Ya ampun. Kenapa sih dia minta berhenti?
lu kayak gak tahu bos lu aja. Jadi kalau begini nih, dia mau ke pojok ya, nyetor dia. Cuma masalah kencing. Jangan malu kali bos sama saya doang. Keluarin aja. Ya dia malu. Panjang kan ya. Siapa kamu? Kamu berani-beraninya menjiplak wajah gua. Gua bisa tuntut lo ke pengadilan dengan undang-undang hak cipta karena lo sudah memplagiat wajah gua. Woi, udah-udah. Muka kayak gitu aja berebut lan. Kau lagi pakai menuntut-nuntut pula kau. Kau kira muka gua tuh udah didaftarin mereknya? Ada hak ciptanya. Gak usah sok nuntut-nuntut lah kau. Gini-gini aku tamatan hukum. Esos. Esos. Waduh. Pigo, Keng, kemari lo. Bantu gua. Dipanggil. Muka aja serem bah, minta tolong juga gua rupanya. Bos. Kenapa, bos? Mulai hari ini lo daftarin wajah gua ke hak cipta. Ya kalau itu gampang bos, tapi kok ini bos jadi ada dua ya? Bos saya yang sebenarnya yang mana ya? Ya gua lah, Bomel. Kalau dia ini hanya ikut-ikutan gua aja. Dia tahu dia ini KW duanya. Tenang aja bos, biasanya yang KW-KW gini nggak tahan lama, cepet rusak. Tunggu dulu. Berarti kami yang dibilang orang Bomel itu kan? Iya. Gua pemimpin geng rusa jantan. Alamak, rusa? Inilah orang yang kau cari-cari itu. Kamu saudara kembar saya tuh. Iya tuh. Siapa yang ngaku-ngaku saudara kembar gua? Kau sembarang aja nih. Lihat ini saya Celo. Kau lihat bapak suruh saya dari kampung sana suruh cari kau itu. Katanya dulu tuh kau nganyut dan perahu. Lihat ini muka kita sama tuh. Betul tuh? Hah? Tidak salah lagi. Akhirnya mimpi bapak jadi kenyataan. Aduh, sapu saudara, saya serindu sekali dengan koi. Akhirnya kita bisa ketemu di sini. Bomel, ini saya Celo, saudara kembar kamu. Oh, bos kita pun saudara juga. Didik kembar, gaji kita double. Bomel lah, serindu sekali sama koi. Terima kasih banyak, Tuhan. Akhirnya kita bisa ketemu di sini. Sudah lama sekali cari-cari dia. Gak boleh sedih bro, laki gak boleh sedih. Gak boleh sedih. Nangis. Kagak. Nangis. Kagak. Enggak. Enggak berketemu. Aduh. Sekarang kita akan lakukan semuanya dengan kekerasan. Karena kelembutan itu sudah pergi. Bos, tenang aja bos. Gua akan cari penggantinya Stella bos. Gua di sini banyak kenalan bos. Sekarang juga buatkan surat tantangan buat Bomel. Kita akan selesaikan masalah ini secara jantan. No. Den, bawakan kopi segelas.
Eh, silakan brother. Minum aja. Kenapa brother? Kamu sakit? Saudara, saya bisa minta obat penurun panas, kan? Obat? Untuk apa? Kalau lo sakit, gua antar aja ke rumah sakit. Bukan saya yang sakit, tapi ini. Orang kampung. Ah, diam lo. Dan kamu, saudaraku Stella yang cantik. Eh, aduh, sorry. Ya. Orang kampung juga tadi. Eh, diam lo. Botakin lo. Lo baru sadar ya, baru tinggalin John yang jahat itu. Ya, lebih baik sekarang daripada tidak sama sekali kan. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata kamu punya kembaran yang persis banget lagi. Ya. Tapi kalau lihat-lihat, ya, aku jadi ingat kembali tentang almarhum papa kita, yaitu Pak William. Gomel, kondisi papa sudah tidak baik. Dan kamu adalah satu-satunya orang yang cocok untuk memimpin geng kita. Tapi papa, aku ini cuma anak angkat. Masih ada Stella yang anak kandungnya papa. Stella sudah dirusak oleh John. Kalau Stella memimpin geng kita, maka geng kita akan hancur. Cepat atau lambat. Jadi tolong, Bomel, jaga kepercayaan yang sudah papa berikan sama kamu. Suatu saat nanti, semuanya akan mendapatkan tepat pada waktunya. Jadi walaupun saya anak angkat, tapi saya sudah menganggap seperti bapak kandung sendiri. Tapi saudara, kita masih punya bapak kandung juga. Beliau ada di kampung sana. Hah? Beliau masih hidup. Justru dia yang suruh saya ke sini. Dari kamu. Dia sekarang sakit di kampung sana. Kecuali kalau kau ke sana baru dia bisa sembuh. Iya. Kasian kali Dani. Udah hampir mati. Udah hampir gila nyariin om. Iya, saudara. Lo pulang aja duluan. Nanti gua nyusul dari belakang aja. Bos. Saya ada kiriman email dari geng Biawak, bos. Mereka lagi. Kurang ajar. Berani sekali dia menantang gua. Hah? Siapa? John menantang gua untuk mengadakan perang besar-besaran antar geng. Menurut dia, siapa yang paling kuat, dialah berhak untuk menguasai kota ini. Oke. Dia jual. Gua beli. Siapa takut? Piko, lo siapkan pasukan. Yombeks. Eh, lo mau ikut gak? Perang! Ya enggak lah. Apakah kalian ini tidak bisa selesaikan masalah dengan cara yang lebih beradab, kah? Selalu saja dengan kekerasan. Ya. Sudah, lo pulang aja duluan ke kampung sana. Gua udah selesai dari peperangan atau dari medan perang. Ah, nanti gua nyusul ke sana. Hah? Medan perang? Bahaya ini. Kalau memang medan perang itu yang dimaksud di dalam mimpi itu, berarti Bomel akan mati di sana. Kakak bantu saya supaya kita kasih selamatkan dia, toh. Bantu gimana? Gua sosok jago kau. Mau kau gagalin pula perang itu? Iya, kita harus selamatkan dia dengan cara apapun. Ri. Mana you punya bos?
oh, 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 oh. Lupakan masalahmu with me. Say, oh, 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 oh. Gerakan kakimu, angkat tanganmu. Say, oh, 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 oh. Lupakan masalahmu with me. Kang, permisi Kang. Bisa minta tolong Kang, kasih tahu teman saya buat kembali ke teman-teman saya. Itu nyasar. Iya, beneran Kang. Lu lihat sana? Iya. Yang lagi gue tembakin? Oh. Ah, itu teman-teman lu. Oh iya, bener-bener kelihatan-kelihatan. Nah, aduh, makasih ya tukang ya. Yo. Sudah dibantu ini, terima kasih banyak. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati banyak peluru. Iya. Kan dia musuh juga. Apa enggak gue tembak aja? Mantap. Kenapa dia ganti baju? Mungkin pakai ilmu sulap kali, Bros. Tahan tembakan.
Masalah ini tidak pernah akan selesai. Karena perebutan harta. Justru saya akan kehilangan harta yang paling saya cintai. Yaitu saudara kembar saya. Saya akan serahkan surat wasiat ini. Tapi dengan catatan. Kalian tidak boleh kejar-kejar dia lagi. Atau untuk membunuhnya. Kalian mengerti semua? You mau nipu I? Jangan main-main ya. Tunggu! Kok bisa jadi dua? Nah, apa gua bilang, bos? Ini yang David Copperfield. Gua tahu betul, bos. Brother, kamu pulang saja. Di sini sangat berbahaya. Siapa yang bomel? Angkat tangan. Gua yang bomel. Saya yang bomel. Gua yang bomel asli. Saya yang bomel, dia yang pura-pura saja itu. Siapa yang bomel? Angkat tangan. Gua yang bomel. Saya yang bomel. Aji, bingung ini. Gua yang bomel. Dia bomelnya. Bos! Bos! Bos, kok nembak, bos? Ah, kita udah capek-capek perang. Kenapa bos malah nyerahin diri sih, bos? Saudara, kenapa kau harus meninggal? Nanti kau sudah balik ke sana sama bilang apa sama papa deh, mama. Kenapa lo menangis? Tenang saja, gua udah pakai baju anti peluru. Surat ini yang selama ini kita perebutkan. Surat wasiat ini ditujukan kepada aku. Selama ini, papa merahasiakan semua ini dan mempercayakan kepada Bomel untuk menjaganya dari tangan-tangan orang jahat di sekitarmu. Sampai tiba waktu yang tepat, harta ini papa berikan hanya untukmu, anakku Stella William. Kenapa? Kamu kaget mendengarnya? Tuh kan, hidup lagi bos kita. Thank you so much, my brother. Walaupun kamu hanya ditugaskan untuk menjaga surat wasiat ini, tetap bagian dari harta ini aku akan berikan kepada kamu. Beb, harta itu kan milik kita, you know? Kenyataan bicara lain. Adik Stella, semua harta bagianku akan kuberikan kepada John. What? Kepada dia? Iya. Kamu dan dia bukankah selama ini yang menginginkan harta itu? Tapi kan kamu juga berhak mendapatkan sebagian dari harta ini sesuai pesan papa terakhir. Saya masih punya harta yang lebih berharga. Dia dan keluarga saya di kampung. Masih ada lebih penting daripada sekedar harta di dunia ini. Maafin aku ya, bro. Sebenarnya aku juga jadi kepengen surat harta warisan itu. Makanya malam itu aku nyoba nyuri surat wasiat itu dan akhirnya dapat. Terus aku ada kepikiran buat nukar surat wasiat itu dengan bonbon makanan yang udah aku siapin. Tapi aku gak sadar kejadiannya begitu cepat. Tiba-tiba Stella juga ngincer surat wasiat itu dan langsung ngambil dari tangan aku. Selama ini aku udah manfaatin kau. Aku jahat. Kita semua di sini merebutkan harta. Di mana dia berjuang mati-matian demi keluarganya yang hilang. Kita semua tidak lebih berharga daripada dia. Bos, jangan nangis, bos. Jaga image, bos. Apa? Stupid!
Jadi kau tidak balik ke kampung sana kan? Lihat mama dan bapak di sana tuh. Celo, gua sebenarnya ingin sekali mau ke sana. Mereka sulit untuk menerima gua dalam keadaan sekarang ini. Gua malu. Kenapa harus kau malu? Mereka pasti bangga tuh di sana. Kau sudah jadi orang sukses di sini. Punya banyak uang. Iya tuh. Sudahlah, lo pulang aja duluan sana. Saya kecewa sekali. Tidak bisa bawa kembali kau ke sana. Terus saya mau bilang apa sama bapak dan mama di sana? Tolong lo sampaikan salam gua pada mereka. Suatu saat pasti gua akan ke sana. Saudara, saya bisa titipkan teman saya ini kan. Namanya Babe, kakak Babe. Simbo. Dia sangat butuhkan pekerjaan. Butuh? Iya. Simbo. Udah tadi. Iya. Silo, aku juga mau bilang makasih sama kau. Sebenarnya aku banyak belajar juga dari kau. Selama ini bagi aku uang itu segala-galanya. Tapi bagi kau ternyata saudara lebih penting. Saudara bisa toh, aku bisa bantu dia toh, kasih dia pekerjaan. Oh, tentu. Mulai hari ini kamu bisa kerja di sini. Dan sekalian tinggal di sini. Apa? Waduh, jadi nggak enak nih. Makasih banyak, bro. Makasih. Oh ya, kakak. Oh. Saya pamit dulu ya. Oh ya. Pulang ke kampung dulu. Oke, toh. Dan saya sampaikan salam buat mama dan bapak di sana. Saya jalan dulu ya. Ya. Ingat itu, rambutnya dipotong. Nanti ke salon. Hati-hati! Kau ingat? Kau harus cari kau punya saudara sampai ke mana saja. Karena bapak yakin bahwa dia masih hidup. Usahakan harus bawa pulangnya ke sini. Karena dia satu-satunya bapak punya anak yang bisa disembuh bapak punya sakit ini. Iya, Bapak. Ya, sabu anak. Padahal kok Mama baru ingat itu ini. Mantap, mantap. Bapak anak. Iya, Bapak. Saya gagal bawa pulang dia ke sini. Padahal saya ketemu dia di sana. Tapi saya tidak sempat bawa dia ke kampung sini. Tidak apa-apa. Yang penting kau sudah pulang. Baru kenapa Bapak tidak sedih? Sedih buat apa, Cielo? Terus kenapa? Kau sedih, kan? Iya, Bapak. Air mata saya sudah habis. Sudah tidak bisa mengalir lagi. Cielo, Cielo. Halo, brother. Simpan saja air mata lo. Hei, pakai apa ke sini? Itu? Oh, itu. Hei, baru geng lo sajantan siapa yang jaga di Jakarta sana? Teman lo? Si Babe, ambil alih. Oh, Babe. Wah, bagus itu. Aduh, Mama anak kok kapan datang? Baru tiba, Mace. Kok baik-baik saja juga, toh? Iya, Mama, sehat. Wih, siapa? Wah, aduh,